Nih, Pak Niko, untuk AFC sendiri gimana ke depannya setelah kita melangkah dari Sunset? Dari sini kita udah mulai jalanin kegiatan-kegiatan selanjutnya karena show must go on, dan kita juga berharap kita bisa jadi jalan keluar buat Indonesia yang lagi menghadapi ekonomi ini ya. Mudah-mudahan kita dari sini ke kota-kota lain kita bisa angkat semua. Luar biasa. Sukses selalu Pak Niko buat AFC. Siap Pak Iki, sama-sama. Ya. Kepada Bapak Ernest Prayuda untuk bisa menyampaikan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Luar biasa ya. Ya, nanti AFC bukan just business teman-teman, tapi AFC gonna be lifestyle ya teman-teman ya. Kita akan sediain tempat-tempat yang nyaman buat teman-teman untuk belajar, untuk berkumpul. Di AFC achievernya berkali-kali lipat teman-teman dibanding tahun 2020. So jangan pernah takut, jangan pernah discount diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Saya yakin, saya tahu, saya bersama dengan Anda. Nah, tapi saya lagi fight buat di sistem kerjain ini, teman-teman. Jadi nggak ada yang ketinggalan lagi hari ini. Nggak ada yang bingung lagi ngapain. Nggak ada tadi, kok saya kehilangan upline Anda? Saya kehilangan upline nih, Pak. Saya udah bilang di AFC, teman-teman, kalian tidak pernah kehilangan upline Anda. Selalu ada AFC yang akan pasti mau kita. Yang kami hormati, kali ini Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat sebuah rekor perusahaan penjualan langsung dengan pemberian bonus yang terbanyak. Totalnya tidak kurang, saya tidak bisa bayangin itu, 112M920 juta rupiah. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, AFC. Ini adalah kick off di periode keempat ya, kita bangun sama-sama momentum ya, mulai keluar dari zona nyaman lagi teman-teman ya. Mari kita bertekad untuk mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang bisa rendah hati untuk belajar, yang bisa semangat untuk menemani downline, dan yang terutama untuk tangguh dan konsisten tanpa berhenti mengejar impian kita. 1, 2, 3, go! 3 Bushido! Kejujuran dan integritas itu menjadi fondasi yang paling kuat di AFC. Jadi kalau Anda mau berdiri di sini bukan cuma AFC 2021 level up yang katanya cuma hashtag dan foto di atas panggung sama Bushido, tapi Anda yang merasakan yang namanya 3,5 miliar. Semangat teman-teman AFC. God bless. Bonus ya berkali-kali lipat dari aku. Dan itu semua karena AFC. Sekali lagi aku bilang teman-teman, jangan hianatin apa yang sudah kalian mulai di sini. Karena aku bukti nyata ya. Hari ini kita semua sudah memperolehnya. Bukti nyata bahwa kita ada di tempat yang tepat. Setuju? 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 Saya cuma berharap gini teman-teman.
semua pasti ada masalah ya, semua pasti ada badai. Tapi kembali lagi, sikap kita yang menentukan, kita mau terus atau kita mau berhenti. Ketika kita mengalami masalah, saya pilih mundur, maka saya tidak akan pernah berhasil. Tapi saya selalu berpikir bahwa AFC adalah yang terbaik, yang bisa merubah hidup saya. Action dan konsisten tahun depan, semoga makin banyak lagi busido-busido yang akan berdiri di sini. Terima kasih. Hari ini sebenarnya beruntung bahwa di grupnya saya, di kiri saya ada 5 busido, di kanan saya ada 4 busido. Nah, gimana caranya itu seimbang? Nah, nanti saya akan bagikan ya, teknik-tekniknya seperti itu. Teman-teman semua, biar malam hari ini menjadi hal yang sakral buat kita ya. Teman-teman sudah tulis semua ya, mimpi-mimpi teman kalian semua ya. Jangan anggap remeh malam hari ini. Kita akan lakukan suatu hal yang sangat sakral, teman-teman. Waktu Anda bilang, saya pasti ini terjadi buat saya. Pasti terjadi, teman-teman. Saya pasti bisa. Saya pasti hidup yang berubah di AFC. Ayo teman-teman, kita lepaskan mimpi kita. Lepaskan sekarang. Woo! Pasti terjadi.